Ya pemirsa, sementara itu seorang siswa SMK Muhammadiyah Kota Jambi dikabarkan hilang di tempat magangnya di lokasi tambang Desa Punti Kayu 2, Kecamatan Air Hitam, Sarolangun. Hingga kini polisi yang dilengkapi anjing pelacak diturunkan untuk mencari korban. Ahmad Sabri, siswa SMK Muhammadiyah Kota Jambi, dikabarkan hilang di wilayah tempat magangnya di lokasi tambang Desa Punti Kayu 2, Kecamatan Air Hitam, Sarolangun. Dirinya hilang pada Rabu 5 Oktober 2022 saat menjalani magang di PT GGI. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Mulia Priyanto mengatakan bahwa pada Minggu 9 Oktober 2022, sebanyak 40 personel gabungan dari Polres Sarolangun diturunkan untuk mencari keberadaan korban. Polisi juga menurunkan anjing pelacak K9 milik Ditsamapta Polda Jambi untuk mencari jejak korban, namun hingga kini pencarian masih nihil. Dimas Anjaya, CTV, melaporkan.